Oma Rahma. Kebakaran! Nin, mana kebakarannya, mana? Itu tadi Ninin lagi latihan acting. Ceritanya harta-hartanya Ninin itu kebakaran. Allah, kamu benar-benar kelewatan. Kamu sudah mengganggu kenyamanan tetangga. Dan kamu harus dihukum. Aku lihat Oma Rahma. Kinar! 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 Manis tuh orang dipanggil diam aja. Kinar! Mau kemana lagi sih, Ma? Paling sembunyi sekitar sini aja. Kinar. Gembel. Awas dia berani kerjainnya. Heh, Lasri! Sok teriak-teriak lagi. Mau ngubungin aku kamu? Berani kamu sama aku? Mah, ini paling akal bulusnya mereka aja. Supaya kita gak buka tuh lemari. Biar gak ketahuan kalau Kinar ada di dalam sana. Enggak, Nyonya. Enggak, konon beneran. Orang tadi saya lihat ada bayangan lewat gitu. Ya tadi saya pikir itu non Kinar yang lewat. Alasan aja kamu. Vina, kamu periksa lemari itu sekarang. Vin, kamu nyari aku? Iya, dari mana aja, ha? Tadi aku beli martabak. Tante Foni nyuruh aku beli martabak. Nih, martabaknya. Ini martabaknya. Untung aja, Vina dan Tante Foni gak tahu kalau aku sempat dengar omongan mereka soal Oma. Kok bisa ya Vina lihat Oma? Ada tega banget sama Ninin. Jahat banget sih sama Ninin. Ninin kan cuma pengen jadi artis. Masa hukumannya Ninin mesti ngurang kolam ikan ini pakai beginian sih? Kapan kelarnya? Rasain kok. Gak ada ketawa lagi. Lihat nih ya, nanti kalau misalnya Ninin udah jadi artis terkenal beneran, gak ada satupun yang bisa ngedapetin tanda tangan Ninin dan foto bersama Ninin. Eh, artis lebay. Kuras tuh kolam airnya sampai bersih. Jangan berhenti sampai itu kolam jadi kering, ya. Kalau misalnya lo berhenti, gue laporin papa, lo dimarahin sama papa. Ngerti? Mata-mata nunda dong. Ninin capek. Ninin kan gak biasa kerja keras seperti ini. Udah. Vina, ingat ya. Mulai sekarang, kita harus hati-hati kalau bicara. Apalagi kalau ngebahas masalah Oma Rahma. Jangan sampai orang tahu kalau kita yang mencelakakan dia. Iya, Ma. Kamu tenang aja. Mulai sekarang aku akan hati-hati kalau lagi ngomongin soal Oma Rahma. Tapi aku masih penasaran deh, Ma. Ya tadi aku lihat itu benar-benar Oma Rahma apa bukan ya? Mama juga heran. Kok bisa ya?
ada orang yang mirip banget sama nenek peot itu. Mama jadi penasaran pengen ketemu lagi sama dia. Ma, gimana kalau besok kita datengin salon yang tadi aku datengin, Ma? Biar kita bisa lihat itu beneran Om Rama apa enggak. Siapa tahu dia datang lagi. Iya, iya, iya. Bagus juga ide kamu, Vin. Sekolah ya, Syik. Temu teman, teman. Ay, lagi. Patan, itu ibu napa? Akit ya? Tolong ya, yuk. Tolong ibu. Iya, iya. Ibu saya antar ke rumah sakit ya, Bu. Iya. Iya, makasih. Aduh, sakit. Iya, Bu. Ayo. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati, ya, Bu. Iya, Ci. Ayo, Bu, sana. Cepetan. Iya, Pak. Sana. Bu, bentar lagi kita sampai rumah sakit ya, Bu ya. Ibu sabar, Bu, tahan. Tahan, Bu, tahan. Cepetan ngebut. Ini juga udah cepetan, Bu. Bentar lagi kita sampai rumah sakit ya, Bu ya. Ibu sabar, Bu, tahan. Tahan, Bu, tahan. Ibu, jangan. Aduh. Cepetan. Cepetan, ini udah mau lahir. Cepetan. Ibu, jangan. Bisa nggak nyetir? Aduh, Ibu jangan tarik baju-baju saya, Bu. Ini juga mau cepetan, Bu. Bu, gimana saya mau nyetir kalau Ibu tarik baju saya, Bu? Cepet! Ini udah mau lahir. Ibu nafas. Ibu nafas aja, Bu. Nafas. Aduh. Ini udah mau lahir. Cepetan. Aduh, Dara. Injek rem.
Fatia. Fatia! Fatia sini! Sakit! Lihat tuh, lihat! Lihat! Bumper mobil gue tuh rusak tau gak? Ini udah dua kali lo ngerusak bumper mobil gue. Lo sih gaya-gayaan pakai mau nyetir-nyetir mobil segala. Fatia nolong ibu mau lahir tahu. Aduh, tolong cepet ada pecah nih. Aduh. 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 Sakit. Aduh. Dara. Atan, gimana ini? Kalau gue bisa mual kayak gini terus bahaya nih gara-gara ngeliat Dara. Fatia, Fatia kamu yang tolong, kita harus cepat-cepat cari ambulans nih. Kalau nggak bayinya bisa meninggal gara-gara air tubuhnya pecah, bisa keracunan dia. Ibu, ibu, ayo lahir, ayo. Aduh, sakit. Ibu, bantu Fatia ya, bantu Fatia. Ibu lahir, bantu Fatia ya. Saya mau ngelahirin kok malah saya yang bantu kamu. Aduh. Sakit. Maksudnya dia yang mau bantu ibu. Ayo, ibu, napas. Ayo gitu-gitu. Ayo, 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 ayo. Manis banget. Ah, gua rusak lagi. Coba gue telepon ambulans. Napas, buka, ibu ayo. Masa gak ada sinyal sih? Aduh. Fatia, Fatia kamu tunggu dulu di sini. Kamu jagain si ibu ya. Ya, Patan cepet ya. Ibu, tidur sana. Aduh. Sekarang lahir.
lahirin tuh di mobil saya. Patan, dia lahir bayinya. Itu kamu yang bantuin? Ya. Biar saya bawa dulu ke klinik saya. Dia ya. Bisa saya bersihin. Ibunya. Ih, dalam itu lemes dia. Bapak, Ibu, tolong ibunya bawa ke klinik saya ya. Ya, Bu Bidas, cepet. Mas, cepetan, Mas. Ayo. Ya. Hah. Makasih ya. Kamu hebat. Udah bisa membantu ibu itu melahirkan. Ya, ya, ya. Patan, kenapa? Ah, Patan payah. Atiah, ya. Mau percaya nggak? Siapa yang aku lihat tadi di salon? Siapa? Aku lihat Oma Rahma. Gibran, mungkin nggak ya, kalau orang udah meninggal hidup kembali? Kok kamu nanya kayak gitu? Maksud kamu apa? Iya juga ya. Ngapain juga aku nanya kayak gitu? Mana mungkin orang yang udah meninggal bisa hidup lagi? Ah, mungkin aja waktu itu Vina salah lihat. Dapatan. Hati-hati, pingsan lah. Tia, kamu kok gak sekolah? Kamu udah pulang? Terus itu si Fatan? Kok anterin kamu balik ke sini? Emangnya dia gak ke kantor dari pagi? Tante, atuk-atuk. Bingung, Pak Tia. Ya, Pak Tia, sekolah. Pulang. Jemput Fatan. Ibu hamil. Tolong. Wah. Udah. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Kamu ngomong kebalik-balik begitu sih. Ya udahlah, Fatia. Kamu mendingan balik aja ke sekolah lagi. Kamu ada di rumah, kamu selalu aja bikin masalah di rumah ini. Nyah. Apa, Nin? Nini izin pergi sebentar ya. Mau ada castingnya. Casting apa sih? Casting. Emangnya kerjaan kamu udah beres? Aduh, Nyonya tenang aja. Semua pekerjaan ini udah beres bangetnya. Ya udah deh. Kamu boleh pergi. Tapi kamu ajak Fatia. Soalnya saya pusing kalau ada dia di rumah. Selalu ada aja. Ulahnya, ya beginilah, begitu. Apanya? Ninin harus bawa Fatia? Aduhnya, Ninin itu mau casting. Kalau misalnya Ninin bawa orang utan, bisa turun dong pasaran Nininnya. Ya, jangan deh, Nyah. Ya udah, terserah kamu. Pokoknya kamu boleh pergi, tapi asal
kamu ajak Fathia. Kalau enggak, jangan harap saya izinin kamu. Ya udah dehnya. Hei Fathia, awas lo macam-macam. Oke, Fathia jalan-jalan. Mimin, jalan-jalan. Fathia, kamu jangan ngorak gitu dong. Ah, dengar ya Fathia, sebelum Ninin casting, Ninin harus memastikan bahwa penampilan Ninin prima. Dari ujung rambut, ujung kaki, sampai ujung kuku, pokoknya harus cring. Eh, Fathia, kamu tunggu di sini aja ya. Kamu duduk yang rapi di sini. Sini. Mau permen nggak? Janji dulu, kalau mau permen, Fathia harus janji. Fathia harus diem, nggak boleh bikin masalah, jangan bikin Ninin marah dan naik pitam. Ngerti? Diem, bener? Iya, bisik. Nih. Sebentar ya Mbak, saya ambil minyak pijatnya dulu. Oke. Asik. Dipijat-pijat-pijat, enak rasanya. Asik. Simba udah datang. Ayo Mbak, mulai ya Mbak, ngantuk nih. Saya tidur ya sekalian ya. Aduh, enak tuh Mbak. Atas, 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 atas. Atas, ya. Aduh. Ah, 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 ah. Kita nggak jadi pijat di sini deh. Tadi serem. Ya ampun, kenapa Mbak? Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Ingin ya? Pain ya? Mbak, tolong ya, buat rambut saya ini jauh lebih hitam dari sekarang. Seperti rambutnya Sandra Dewi, Mbak, ya? Ya, tunggu sebentar ya, Mbak. Saya ambil handuknya dulu. Hitam. Itu apa?
nanti Ninin akan tampil sempurna. Tunggu 1 jam ya Mbak, nanti hasilnya baru kelihatan. Iya Mbak, saya tinggal ya. Iya Mbak. Ininya, ini. Mbak, udah selesai. Oke, makasih Mbak. Iya. Yeah. Pokoknya apapun yang terjadi, Ninin harus tetap pede. Untuk jadi artis, bukan cuma masalah penampilan fisik dan juga kemampuan acting yang oke, tapi juga rasa percaya diri yang tinggi. Oke, Ninin, kamu bisa, kamu hebat, Ninin. Capek. Fatia. Duh. Ninin ondel-ondel. Apa mau? Enak aja ngatain Ninin ondel-ondel ya. Kamu tuh yang ondel-ondel. Ini kenapa lagi? Pakai kejung-kejung segala. Hah? Zetum. Badan dipijit bukannya enak malah sakit semua. Lenje? Ngapain ada di sini? Dandanan menor botak ondel-ondel. Ya nih. Aduh, non Pina
pakai ngatain Nenin ondel-ondel segala juga, kenapa sih? Asal tahu aja ya semuanya ya. Nih ya, gaya seperti ini bakal jadi tren. Ninin yang bakal keluarin. Ninin sebentar lagi bakal jadi artis. Soalnya Ninin mau ikut casting. Udah ah, Ninin mau pergi dulu ya. Dah. Ninin ikut. Lenje ikutan casting. Mau jadi artis. Aku muka cantik, badan udah kayak artis. Kalau aku ikutan casting, jadi artis terkenal, my baby Fatan gak mungkin nolak aku. Ikutan. Mana ya ini ya? Aneh banget tuh cewek ya. Masa ada orang utan sih di ruang casting? Ngapain coba? Lah, orang utan di ruang casting. Ini antriannya panjang banget. Aduh, gak boleh nih. Aduh. Permisi Mbak, saya mau casting. Silakan antri di belakang ya. Ikut antri. Aduh, begini ya Mbak ya. Orang agensinya itu langsung telepon ke saya. Mereka gitu pengen langsung lihat acting saya yang dahsyat. Mbak, kalau cuma ditelepon sih nggak ada hebatnya. Semua juga pada ditelepon sama agensi buat casting. Aduh, terus aduh, saya harus ini Mbak, harus masuk Mbak. Iya Mbak, benar silakan. Banget sih. Panjang banget sih antriannya. Lampinnya? Ngapain lagi dia di sini? Mbak, saya mau casting. Ya. Cuma kan schedule saya schedule dewa nih, harus pergi ke sana sini. Ada sesuatu buat Mbak. Tapi saya castingnya duluan, bisa? Oke, bisa. Loh, kok dia bisa masuk sih? Aduh, permisi. Misi, Mbak. Misi. Aduh, permisi. Itu teman saya. Maksud saya nggak boleh masuk sih. Wow! Lenje. Jangan ngaku teman saya. Saya nggak kenal siapa kamu. Dia urus siapa? Pemirsa, baru saja terjadi tabrakan mobil beruntun yang melukai sekitar 3 orang. Kecelakaan ini terjadi karena jalanan yang banjir. Bu! Bu sini, Bu! Bu! Apa sih, Pak? Bersih banget? Fathia? Kok dia bisa ada di TV? Ada-ada aja. Kamu ngapain? Enggak. Fathia, keluar. Saya bilang keluar kamu. Keluar. Cewek kok udah ada di TV duluan sih? Gua aja belum pernah masuk TV. Pertanyaan pertama adalah, apa nama ibu kota dari Jawa Timur? A. Semarang, B. Surabaya. Ya. Fathia. Ada di situ. Ayo. Si Fathia nggak jagain dia. Siapa? Temen saya, kenal dia. Halo, ya kenapa, Pak? Kamu di mana sekarang? Kenapa kamu nggak jagain Fathia? Sampai-sampai dia ada di stasiun TV dan ganggu acara di sana. Fathia di stasiun TV? Pak, Fathia udah nganterin Fathia pulang. Kok Fathia bisa sampai ke stasiun TV? Fathia itu tanggung jawab kamu. Harusnya kamu lebih hati-hati jagain dia. Sekarang juga, kamu jemput dia. Iya, Pak. Iya. Kenapa masalah gawat? Si Fathia bikin ulah lagi. Hah? Emang ulah apa lagi sih, Bos? Udah deh, pokoknya sekarang lo bantuin gue, ya? Lo ikut gue. Ayo! Apa kamu bisa acting jadi patung? Ah, kecil lah kok jadi patung dong! Patung. Bergegaslah kawan, sambut masa depan.
120. Aduh, tega banget sih. Terus saya jam berapa ini? Nenetnya belakangan kok nomornya dapat 33. Ninin dapatnya 320. Aduh, Ninin bisa selesai jam berapa nih kalau kayak gini? Pasti Non Pina curang. Hah, Ninin juga bisa curang kalau kayak gitu. Pak, selamat siang, Pak. Siang. Saya boleh minta tolong nggak, Pak? Tolong apa? Jadi begini nih, Pak ya. Rumah saya itu kan jauh banget. Bapak lihat nggak nomor antrian saya? 320. Kalau misalnya saya ngantri, saya pulangnya bisa malam banget. Saya kan takut pulang malam. Nggak baik perempuan semacam saya ini pulang sendirian. Gimana kalau misalnya saya nggak usah ikut antri aja, Pak? Maaf, Mbak. Kami nggak bisa bantu untuk itu. Semua orang yang ada di sini harus masuk sesuai dengan nomor antrian. Oh, masa sih Bapak nggak bisa bantu? Bapak pasti berwenang kan di sini? Saya yakin banget deh, Bapak bisa. Baik, Mbak. Ini khusus untuk Mbak saja. Ah, iya, terima kasih. Aduh, Bapak tuh ganteng banget. Makasih ya, Pak. Yes, akhirnya. Oh, si Lenji mau masuk duluan. Wah, Lenji! Mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Mau main masuk aja, ha? Lu lihat antrian berapa? 320, gua 33. Berarti gua duluan dong. Heh, Non Pina ya. Emang cuma Non Pina aja yang bisa curang. Ninin juga bisa curang. Lu pikir lu siapa? Hah? Sama-sama orang yang mau casting di sini ya. Lu enggak lihat dari tadi gua latihan tuh enggak di studio, lu gua panjang 6 halaman. Nih, sampai di roll-roll rambut gua. Tuh, dia kayak artis kan? Angelina Jolie nih. Ya udah deh Non Pina, enggak usah ngalangin Ninin jadi artis. Lagi ya Non Pina ini ya, enggak ada potongan jadi artis, enggak dapat. Enggak ada, enggak ada. Pulang. Aduh, enggak. Pulang. Pulang. Ya pulang. Pulang. Ya udah. Ini mau casting. Ini mau casting. Enggak bisa. Cewek emang bener-bener keterlaluan nih. Aduh. Hai, Pak Ganteng. Kalau basah kena air tuh kayaknya Bapak tambah seksi-seksi gimana gitu ya. Bener banget. Lagian kan ini bagian dari air. Bener. Iya, bener loh. Kayaknya mau sama. Ini marah-marah nih. Kayak kita masuk kabur ya, Non. Non. Non Pina, di rumahnya Mas Fatan, Ninin tuh boleh cuma jadi pembantu. Tapi kalau di sini, Ninin sama Non Pina itu selevel. What? Selevel? Wah, Lenje, maaf nih, sorry ya. Muka cantikan gue, jelas. Body artisan gue, tinggi semampai, ya kan? Naluri keartisan lebih ada di gue. Lu mah gak ada apa-apanya, jangan anggap kita saingan. Ah, sorry ya, gak level. Semua orang juga udah tahu kalau Ninin itu adalah calon artis terkenal. Auranya udah kelihatan. Jangan sedih, Non. Yang begitu aura artis. Aura ondel-ondel nih. Hah. Selamat siang. Apa kamu bisa acting jadi patung? Ah, kecil lah kok jadi patung dong. Oke, silakan. Patung. Nenek ngapain sih? Harap. Wow, disangka tangan gue rak-rak buku apa? Jadi orang cemoong, ini lagi casting jadi patung. Maaf Mbak, Mbak nggak lolos casting. Silakan keluar aja. Yes, Pina gagal.
Maaf nih ya Pak ya, maaf nih. Mohon maaf lahir batin nih. Kan saya tadi udah jadi patung ya. Saya itu bukan yang gak bisa jadi patung ya kan. Tapi saya digodain sama si Cemong. Jadi Bapak marahin dia dong, bukan saya yang gagal dong, bener kan? Maaf Mbak, ini sudah keputusan kami. Please Bapak, kasih saya kesempatan sekali lagi Pak. Pak Satpam, tolong amankan ini. Saya pasti bisa jadi patung terbaik Pak di Indonesia. Ayo, ini Mbak, ayo Mbak, keluar Mbak. Aduh, ayo, keluar, Mbak. Cemong! Ayo Mbak, ya, silakan peserta berikutnya. Iya, sebentar. Tidak! Tidak mungkin dia itu ibuku. Selama ini ibu yang aku cari sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin dia ibuku, tidak mungkin! Cukup, cukup. Sekarang coba kamu acting marah. Marah-marah ya? Oke, saya siap. Apa kamu lihat-lihat? Hah? Berani kamu sama saya? Kalau misalnya kamu berani sama saya cabik-cabik kamu! Wah! Aduh Mbak, gak usah pakai muncrat gitu dong ngomongnya. Maaf Mas, maklum sebagai calon artis ya saya terlalu menjiwai. Aduh maaf banget Mas, maaf. Sekali lagi boleh ya, sekali lagi saya coba lagi. Hai Ninin cabe. Fatia, ngapain di sini? Pergi Fatia, cepetan. Ini Ninin lagi casting. Fatia, 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 pergi gak? Pergi cepetan. Fatia, pergi. Fatia tuh pergi dong kesana dong Fatia. Ya. Pergi, Fatia, Fatia pergi. Aduh, Fatia. Udah. Fatia. Mbak, kami nyatakan gagal casting. Apa? Saya nggak lolos? Nggak mungkin, Pak. Saya ini kan jago banget, Pak. Jago banget actingnya. Ini saya nggak konsen nih gara-gara Fatia nih, Pak. Sekali lagi, boleh? Ini sudah keputusan kami. Jadi silakan keluar. Keluar? Aduh, Fatia. Ini semua gara-gara lo, Fatia. Kalau kalian masih mau ribut, jangan kesini dulu. Ini kantor, bukan arena tinju. Iya. Galak banget sih. Ninin Bina, diusir ya. Sian deh. Wah. Ini dia nih Lenje nih. Yang dari tadi udah bikin masalah. Kita hajar aja Lenje, cepet ya. Bina, Fatia, Ninin, berhenti. Kalian tuh apa-apaan sih? Mas Tampan, tolongin Ninin dong. Nih, Fatia nih, gangguin Ninin. My baby Fatan, si Cemong. Maksud tadi di dalam rambut aku dijambak-jambak. Muka aku pukul-pukul, toyor-toyor, sakit. Shh, diem. Enggak, Fatia salah enggak kok. Bener deh. Parawar. Fatia, Ninin, ayo kita pulang sekarang. Aku gimana pulangnya? Kamu datang sendiri kan? Pulangnya sendiri. Fatia, ayo. Enggak masalah aja sih. Gagal tuh gak jadi artis. Bodoh. Siapa kamu? Anda siapa? Kok dari tadi Anda mengikuti nenek saya? Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Sambut masa depan.
Anda siapa? Kok dari tadi Anda mengikuti nenek saya? Nenek kamu? Iya, beliau nenek saya. Sepertinya dari tadi saya perhatikan, Anda mengikuti nenek saya. Anda kenal dengan nenek saya? Oh, enggak, aduh. Maaf ya, nenek kamu tuh mukanya mirip banget sama muka ibu saya yang hilang waktu kecelakaan. Maaf ya. Gibran! Nek! Aduh, aku harus cepat-cepat pergi. Jangan sampai dia tahu kalau aku ngikutin dia. Permisi ya. Gibran, kamu tadi ngomong sama siapa? Oh, enggak, aku aneh bukan siapa-siapa. Dia cuma numpang nanya aja. Ada hubungan apa ya wanita tadi sama nenek? Dia bilang ibunya hilang waktu kecelakaan dan kebetulan aku juga menemukan nenek dalam kondisi terluka, seperti habis mengalami kecelakaan. Ya udah, kita jalan yuk. Fatan. Mama udah pulang? Iya, tadi kan Mama main-main ke kantor Vina, terus kita jalan-jalan sebentar ya, Vin. My baby Fatan. Aku dengar-dengar kamu ditunjuk jadi juri acara lomba nyanyi di salah satu stasiun TV ya? Kok nggak cerita-cerita sama aku sih? Itu kan kabar bahagia. Iya, soalnya perusahaan aku jadi sponsornya, jadi mau nggak mau aku jadi jurinya. Kalau gitu aku boleh ya ikutan lomba nyanyi acara itu? Ya boleh dong, Vin. Masa nggak boleh? Ah, oh, makasih Tante. Tante percaya dong sama suaraku yang bagus ini. Pacar ikut ya? Ya? Aduh udah deh, mendingan kamu di rumah aja, kamu gak usah ikut-ikut. Ayo, Patan. Fatia, bukan aku ngelarang kamu. Aku cuma gak mau kamu mempermalukan diri kamu sendiri nanti. Aku gak mau orang-orang ngetawain kamu. Vina, Ninin! Jadi ini kerjaan lo berdua, hah? Lo berdua yang masukin rumput sama tanah ke makanan gue? Kamu tahu nggak? Tadi Mama ke mall dan Mama ketemu lagi sama orang yang mukanya mirip banget sama Oma Rama. Itu kayaknya nggak ada kerjaan banget. Kenapa kamu tadi bisa sampai diseret-seret sama siapa? Kebiasaan sih bikin rusuh.